semua makanan yang ada kat depan aku ni disponsor oleh Fahmi Abdul Syukur. Jadi kalau korang... Jadi untuk yang pertama aku akan cuba daripada V-Soy. Kita rasa macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Sekali dia kuat rasa dia. Boleh lah. Kemudian aku akan cuba pula air V-Fit 7 germinated brown rice meat drink. Kau tengok straw dia, dia boleh panjang, pendek. Magic tak? Sak panjang, sak pendek, sak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa soya dia agak ringan. Tak berapa nak pekat soya dia. Aku tak tahulah apa isi dia, dia letak sendiri. Macam ada rasa-rasa beras gitu. Betul lah rice meat drink kan. Rice tu nasi kan. Kan? Betul rasa nasi. Rasa beras. Agak pelik lah pada aku. Susah untuk tekak aku terima air ni. Cereal drink, germinated brown rice milk. Wih, tak sedap weh. Rasa minyak wangi ya. Organic black sesam. Untuk air ni aku rasa macam minum air minyak wangi lah. Rasa wangi dia kuat. Kemudian soy secret with soy with collagen. Oh ya, ada collagen. Air dia macam tak penuh dalam ni. Dia goncang macam banyak ruang kat dalam dia. Alhamdulillah. Untuk air ni pun aku rasa macam ada rasa wangi-wangi dia. Mungkin collagen dia tu. The soy secret soy with black sesame. Sesame lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa dia, rasa soya dia kurang. Tapi dia banyak lebih rasa kepada ni sesame ni. Benda macam ni bini aku suka lah. Air-air pelik-pelik ni. Untuk aku, aku tak boleh terima weh. Tofusan organic soy milk original. Ni barulah betul rasa soya. Sedap gila beb. Sedap. Ini sedap. Low sugar pula. Tawar. Low sugar. Tapi macam tak ada sugar. Macam tak ada gula langsung. Walaupun dia tawar, rasa dia lagi sedap berbanding yang tadi. Macam biasa, kalau suka dengan video ni, tekan like, komen dan jangan lupa subscribe. Kemudian tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi. Terima kasih kerana dah menonton. Assalamualaikum.